Kita ketemu lagi nih. Seperti anak-anak ini masih SMP ya atau SMA? SMA ya? SMP. Oke, bener. Kak Jep mau kasih hadiah untuk kalian nih. Ya, kecil-kecilan lah untuk kalian bisa jajan ya. Tapi boleh berdiri dulu enggak? Oke, ayo berdiri. Kalian lomba-lomba ya jawabnya. Siapa yang cepat dia dapat. Oke, kita hitung 3 poin. Siapa yang jawab 3 poin benar akan mendapatkan hadiah. Oke, siap ya? Siapa yang menciptakan lagu Indonesia Raya? Soekarno. Ya, Soekarno. Soekarno, salah. Ayo, ayo, siapa? Ayo. Ya. Habibie. Habibie. Itu kayaknya presiden semua deh yang kamu sebut. A. W.R. Supratman. B. Ibu Sud. Supratman. Supratman ya, benar. Oke, benar. Terus ya. Oke. Jadi diperbaiki ya yang tadi ya. Enggak apa-apa, mungkin karena kamu keburu aja. Soal yang kedua. Indonesia merdeka tahun berapa? 17 tahun berapa Indonesia merdeka? Tahun 1945. 45 benar. Oke. Santai aja ya, santai ya. Oke. Masih baru 2 poin ya. Ayo, siapa yang cepat ya? Sekarang Indonesia tahun ini ya, umurnya yang berapa? 77 benar. Oh. Siapa namanya? Muhammad Ilham. Muhammad Ilham ini? Mas Ender Kasep. Oke. Oke, kita masih lanjut soal. Oke, karena belum ada yang menang ini. Oke. Sekarang tahu enggak kalian? Ibu kota negara Indonesia akan dipindahkan ke salah satu provinsi yang ada di Indonesia juga. Kalimantan, benar kan? Kalimantan mana? Selatan. Ya, Selatan. Selatan salah. Ya, yeah. Kalimantan Tengah. Tengah salah. Barat. Barat salah. Timur. Timur benar. Oke. Kalimantan Timur ya. Jadi saya tambahkan lagi ya. Kalimantan Timur itu ada tempat yang akan dibangun IKN. IKN kepanjangannya adalah Ibu Kota Nusantara, ya. Oke, nanti Lolo Pade yang ada di Jakarta akan ibu kotanya akan dipindahkan ke Kalimantan Timur ya. Ada 2 kabupaten tuh, Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajem Pasir Utara. Jadi kabupaten apa? Kutai Kartanegara dan Penajem Pasir Utara. Oke, sekarang Kak Jep mau kasih hadiahnya untuk ini yang menang. Oke, sebentar ya. Oke, ya, demikian kita udah kasih untuk adiknya jajan ya. Semoga bermanfaat ya. Oke, semoga teman-teman adik-adik mau belajar lagi. Oke, semangat ya. Oke, kita bilang ini. Merdeka gitu ya. 2, 3. Merdeka! Merdeka! Oke, teman-teman, sekarang kita lagi sama cosplay dan tapi ini kayaknya beda ya. Tapi seru-seru. Oke, kita mau tanya seperti yang tadi ya. Oke, kita maju. Oke. Kenalkan dulu Bang namanya. Saya Dogleg. Ya? Mr. Dogleg. Mr. Dogleg. Oke, sebenarnya siapa? Namaku Kale. Kale. Oke. Namaku Pican. Dan namaku Ryuji. Nama saya Ripai. Oke, okay, Ripai. Oke. Okay. Sorry ya, ribet banget megang handphonenya. Oke, okay, saya Jeffrey ya. Saya asli dari suku Dayak. Oke, okay, benar ya. Saya belum buka masker. Oke. Okay. Oke, okay, kita akan ngasih pertanyaan. Jadi siapa yang cepat dapat poinnya 3 akan dapat hadiah. Ya. Oke. Okay? Okay, jadi rebut-rebutan aja. Yeah. Boleh angkat tangan, boleh langsung jawab. Yeah. Pertanyaan pertama, Indonesia merdeka dari tahun 1945 ya. Sekarang untuk tahun ini yang keberapa? 77. Oke, benar. Gampang ya? Gampang, Bang ya? Gampang. Cuman enggak sempat ya, Bang. Kalah cepet. Oke, next. Tahu lagu ini enggak? Indonesia Raya.
Oke, siapa pencipta lagunya? W.R. Supratman, benar, oke. W.R. Supratman. W dan R. Ada yang tahu W.R.-nya? Wage Rudolf, wow, good, ya. Lagi, masih tentang lagu. Ya, pernah dengar lagu Mengheningkan Cipta? Gimana awalannya? Oke, Mengheningkan Cipta mulai. Enggak. Oke, siapa penciptanya? Aduh. Siapa, Bang? Sebut aja, Bang. Lupa. A. Kusbini, Ibu Sud, atau Teh Prawit? Kusdini kalau enggak. Siapa? Kusdini. Kusdini ya. Yeah. Kayaknya Kusdini belum ada namanya. Kusbini ya, Bang ya. Tapi belum tepat. Belum benar ya. Ibu Sud, belum. Berarti yang terakhir tadi apa? Teh Prawit. Teh Prawit. Oke, berarti gagal. Teh itu apa? Truno. Oke. Truno Prawit. Oke, kita ke ibu kota Indonesia yang baru ya. Di mana kah letak ibu kota Nusantara yang disebut dengan IKN? Palangkaraya. Palangkaraya. Belum tepat. Di mana? Wilayahnya apa namanya? Iya, provinsinya. Oh, Kalimantan Timur. Kalimantan Timur, benar. Oke, okay, good. Ya udah. Oke. Okay. Abang udah 3 ya poinnya. Oke, okay, abang yang menang. Ketemu tangan. Oke. Okay. Boleh ya saya upload ini ya ke YouTube ya. Oke, okay, nama YouTube-nya apa? YouTube saya maksudnya. Jeffrey Dayat. Oke, okay, Jeff Dayat. IG-nya juga sama. Oke. Okay. Kita ambilkan hadiahnya. Oke, okay, sebentar. Oke. Okay. Iya. Oh, dipakein. Wah. Ayo, terima kasih. Oke. Oke, kita boleh foto dulu. Untuk saya Kale dari komunitas cosplay. Tadi saya mendapatkan sebuah pertanyaan berupa tentang nasionalisme dan bagi saya itu sangat penting ya karena yang dari tadi aja saya melihat lagu-lagu nasional banyak yang belum bisa gitu. Kayak tadi Indonesia Raya aja yang menjawab Habibie yang nyiptain. Ya itu lumayan penting lah karena kita kan walaupun udah bangsa yang modern atau gimana tetap kita juga jangan melupakan asal kita di mana. Ya kan melestarikan budaya bangsa juga. Dan terima kasih atas atensinya. Sebenarnya sih saya tadi tahu cuman ya telat mikir ya. Terima kasih ya abang yang semangat dari Dayak ya, mantap ya. Aduh, nasionalismenya luar biasa, mantap. Oke, okay. Dadah. Thank you bang. Iya. Yeah.